Jadi ceritanya Randi ini mau nyuruh tante masak nih, mau bayar berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua. Kembali lagi di channel anak kos entertainment ya. Ini saya lagi bersama siapa? Oki Wibawa. Ya, channel Oki Wibawa. Jadi video kali ini kita mau ke rumah tante aku, Ki. Ya, aku penasaran dulu. Kemarin dia kesini, tante aku itu, Ki. Tante dapat besar. Keren ya. Ya. Jadi, juga viral. Jadi sekarang kita mau ke rumah tante itu. Kita minta tolong, apa Ki? Kita tolong masakan mie ya. Kita belum makan malam ya, Ki? Belum. Kita belum makan malam, jadi kali ini kita datang ke rumah tante, minta tolong masakin Indomie ya. Indomie itu sering mie tuh. Ya, itulah. Ah, sering mie. Nanti kita... Minta tolong masakinnya kayak mana? Suasana di sana? Iya. Ikutin kita terus ya, Ki ya. Oke, guys. Jadi kita udah sampai di rumah beliau. Ini di ujung tadi, Ki. Kata beliau kemarin dari TK ya kan, Ki? Iya. TK situ udah masuk. Oke, di ujung. Kayak ini rumahnya, guys. Jadi kita mau ke dulu. Kalau salah rumah, mudah-mudahan enggak salah kita ya. Kalau salah gimana? Apa bilang? Kalau salah apa bilang? Sekarang. Sama lu, guys. Kita tanya dulu ya. Iya. Aduh, salah gak? Coba lagi. Coba dulu, benar-benarnya. Kak. Kakak tahu ibu nih. Kalau suaranya iya ya. Dari suaranya iya. Paket. Surprise, yeah. Siapa guys, jadi akhirnya ternyata memang rumah dia. Aku kira tadi rumah siapa-siapa gitu. Siapa yang suruh kesini? Kompor aku mati, jadi aku mau masak mie sini numpang. Boleh, untuk tolong masakkan mie gitu. Datang-datang, gak mau masakkan mie, masak sendiri. Halo guys. Siapa? Emang siapa Randi suruh masak mie? Kok auranya malam ini beda ya? Coba lihat di kamera. Kok ante aku beda ya? Randi, masuk sini. Ini siapa nih? Ini teman aku, Oki Wibawa. Kenalin dulu, kalau nggak mau masuk. Oki, kenalin sama ante aku, Oki. Siapa? Ini Oki. Nanti kenalin, Oki. Ini, terima kasih sama Randi. Ini saya yang udah subscribe kakak juga, gitu loh. Iya. Mantap. Aduh, guys. Ada. Jadi aku. Tunggu, mati kucing aku. Maaf. Jangan lihat kucing kakak ya. Iya. Ininya kena. Maaf, ini kok bawa bangkai? Siapa yang bawa bangkai ini? Gak ada lontek. Dari mana anak mandi tadi ya? Siapa yang ilmu luntur nih? Halo. Inilah guys, tante aku. Tadi Oki udah kenal kan, Ki, sama tante aku? Udah penasaran kan kemarin? Jadi, boleh gak? Guys, rasa penasaran aku udah hilang. Ini di rumahnya tantenya Bang Randi juga ya. Jadi ceritanya Randi ini mau nyuruh tante masak nih, mau bayar berapa? Gak tante, harusnya tante itu dimasakin, bukan malah tante masak. Kita bayar dengan subscriber. Oke, kan? Kok apa sih? Gak tau, bongkok. Ini mau bangkai sumpah sini, ayo mas lah. Ayo Allah. Ya inilah rumahnya, aduh itu jam ya, itu jam. Mati lagi. Kita review rumah. Ini ada sepatu. Ini ada sepatu ya guys. Ini sepatu nanti. Tahu tadi view rumah ya. Masuk. Aku mau masuk aja. Boleh nih? Kalau rumah tante bebas. Ayo guys, kita ikut sih. Kamar guys. Ini kamar ya, ini kamar tempat tidur. Ya itu lampu wes. Lampu. Depan nontonnya coba enggak? Ini sederhananya ada itunya. Boleh kan? Ini konten beberapa cuma segini ya. Ya, ternyata di balik layar beliau makan malam paper bagus cuman ada segini kawan gitu lah. Ini sederhana ya Allah, ini sederhana kali. Jadi tolong subscribe apa nama channel Rante? Yurna Kalista. Yurna Kalista gitu. Tolong subscribe channel Yurna Kalista dan teman saya Oki Bawa ya. Nah, dan lihat lagi kamar mandi habis itu pulang ya. Kamar mandi. Aduh. Rante gua. Oh, ini kamar fitting room enggak boleh dilihat karena itu khusus wanita semua. Oke, ini fitting room. Ada mantan itu. Iya, enggak ya, pun nengok. Oke, guys. Jadi di situ adalah kamar khusus wanita ya, kayak privat. Fitting room, ganti baju. Order. Aduh, aku bingung mau ngapain kalau dekat dia nih. Masak ya. Tolong tante masakin mie aku ini karena aku lapar gitu, tolong. Ah, ini kamar mandi, guys. Ini kamar mandi ya. Masaknya sekarang nih. Belum bikin kamar dulu enggak? Ngapain sebetulnya minjang? Jadi babu nih. Jadi babu ya itu. Tadi. Kenapa masaknya? Jadi judul kita kali ini apa nih, Ki?
Minta masakan mie sama tante di tengah malam. Ya. Biasa aja. Kenapa? Tante ini gak kurang suka masak ya guys. Baru kali ini nih ada yang nyuruh masak. Aku tuh masak sekali setahun. Ya, biasanya aku yang kalau makan konten, aku yang masak bukan aku. Yaudah. Kita masak, abis itu masak dikit-dikit tetet-tetet ngobrol lah. Maka, kakak mau ngonten, konten makan? Enggak, konten masih mau masuk ini. Apa? Ini enggak mau masuk. Masuk itu. Kan udah masuk ya? Makannya nanti. Oh, makannya nanti tergantung tim kamera. Oke. Jadi masak sekarang dulu tuh. Ngapain duduk? Langsung aja lah. Ada airnya dong. Ada. Ya ampun. Oh, itu masalahnya. Ada enggak airnya? Ada tuh. Cukup itu tenang aja. Ya Allah. Tolong jangan disebut di sini. Sekarang aja lah. Yuk. Ada. Yuk, kita masak, guys. Tunggu terus HP lu. Aku lagi wewe orang luar dia. Tante aku ini seimut kayaknya. Buka pintu dulu nih. Aku buka baju lah dulu boleh kan? Jangan lu aja buka baju di rumah gue gitu. Gue juga berhak buka baju di sini. Jadi masak nih. Hah? Ini kalau perlu apa, Mas? Kan aku dia panas. gerah ya Ki. Aduh. Oke guys, jadi kita mau langsung masak aja nanti ya. Aduh. Gimana tanteku? Ini mau masak. Mau masak? Ya. Jadi guys, jadi kita kali ini perdana mau mencoba masakan tante. Masih. Iya. Tunggu ya di kelas dulu kali ya. Aduh. Ya, di itu kamar mandinya ya, tapi enggak boleh dilihat juga. Jadi kita review aja dulu ya. Tempat dia ini gelas. Ini gelas tahun. Ini tahun berapa ini? Oke, kayak gini nah, kos-kosan. Ini kosan atau kontrakan sih, Kak? Kontrakan. Ini kontrakan. Tapi dua kamar besar ya kontrakannya? Hah? Besar ya? Dua kamar 200. Oh, jadi Kakak kalau masak selalu apa gitu ya? Harus bangun sepatu dulu. Resepnya. Nih, ada sepatu di sini nih. Guys, jadi ini tante aku. Tante aku nih, udah jadi tante aku sekarang. Ya? Nanti. Masukin kakak sekalian. Ini tante dapur besar. Jadi kita malam ini udah di dapur beliau. Boleh saya buka dulu pintunya? Oke. Ini pasti di kompor, nggak takut. Jadi bisa lagi. Ini ruang evakuasi, jadi kalau meledak kemana? Tutup aja lah. Aduh, ada apa? Ini banyak siput, mantap kenapa rumahnya? Siput? Ya udah masak mie lagi, aku gak sabar lagi mau makan mie. Udah lapar. Goyang-goyang. Aduh. Sebenernya lagi, jadi harus digoyang-goyang dulu. Iya, soalnya kompolnya gak kayak kompol, Randi. Apa pula sama Randi? Kalau kompol Randi kan dua, ini kan kompol personal. Personal, yang bisa gak apa, yang penting bisa masak. Ini ya steril ya, tadi bekas dia. Iya. Cincang nanti. Aduh. Jadi kakaknya sini berdua aja di sini. Iya. Kalian mau ngaku posisi ini boleh kok? Boleh. Berapa sebulan? Sebulan 900 rumah nih. Coba sama Rani ya beda dong. Satu juta. Satu juta ya dong. Jadi. Oh, satu juta dong. Kamu milik kok jadi? Oh, apa satu juta? Jadi 100.000-nya masa aku selama satu bulan. Mana sih aku beli? Ya, jadi kan pakai bawang, pakai cabai langsung masukin aja gitu? Gak ada loh, namanya kalau makos, kalau mau apa tuh dibeli dulu semua. Ya, guys, jadi kita mau makan minyak sesuai kehendak beliau. Ini adalah ini namanya mie rendam. Ini adalah mie rendam ala tante ya. Soalnya kan kalau misalnya mau masak, dia mau dibeli semua dikit. Jadi apa? Busuk. Apa gayanya kemarin mau ngajak aku masak di rumah beliau? Ini gak ada pemalasan gitu. Ya nanti kok gak janjian tadi, gak bilang dulu kalau mau kesini. Kalau bilang kan siapin. Aduh, ya. Daripada panas aku buka baju dulu kesini guys. Kalau misalnya nanti bilang, mau harus siapin. Udah namanya, oke? Udah. Oke, sip. Oke, sip. Nah, yuk, cepat lah. Kalau kayaknya masa gampang ngomong. Di kosan aku juga bisa nih. Kalau kayak gini nyesal pula aku datang. Jadi aku gak apa-apa. Iya, ini sama dengan mie kalau kita camping kan. Jadi anggap aja kita camping aja. Tunggu ya, ini kalau panas. Tunggu dulu.
Oke, okay. Nanti juga bisa ngomong itu nanti. Oh, biar lebih cepat panas, tolong ceramahin dia. Ayo deh, tolong ceramahin. Biar cepat meledak, panas. Nggak ada loh, komposisi-komposisi ke kata nggak boleh beli kayak itu, kok busuk. Langsung beli jadi kalau bisa masak. Jadi? Oh ya. Jadi apa lagi? Gak bisa gue ngomong apa-apa guys. Harap maklum saja ya. Ya, harap maklumnya aja. Ini nanti bisa masuk ini tuh temen lu. Serius, ini orang bisa nggak sih masak sebenarnya? Ini sebenarnya dia pernah nggak masak itu? Atau masak, dia... masak. So kalau lo kan nanya kan juga, kan dia bisa masuk mie itu masih itu lo. Tidak lah. Kalau dia masak mie dulu, nanti kalau telurnya nggak matang, mie udah kembang. Oh gitu ya. Iya. Ya bentar aku kan. Kita masuk itu lo. Ya. Bantulah. Oke nah. Oke Ki, jadi kita bantu nih. Ayo masuk kok itu lah. Ya Allah semuanya nih mas. Itulah nah. Masuk deh. Siapa yang mendapatkannya nanti gak tahu. Siapa yang beruntung. Aduh. Tunggu ya. Tempatnya maklum ya. Ini size-nya size small. Kenapa lo boy? Apa boy? Dari jauh loh. Ambil yang tetap nanti kalian. Kalau ini action masanya gak nampak. Merendam. Ini merendam guys. Ini kita anggap aja ini merendam ala tante-tante. Kok bumbunya beda yang satu nih? Ya makanya. Oh, emang beda banget. Karena warnanya beda satu cinta. Oh, salah ambil. Aduh. Sudahlah. Akhirnya turun tangan juga chefnya ya guys ya. Ini turun tangan ini enggak. Maklum ya guys, anak bungsu guys. Ini anak bungsu ya guys. Udah jadi itu anak bungsu gitu. Perlu ditekankan walaupun anak tante, anak bungsu ya guys. Ngerti lah di rumah tuh anak bungsu seperti ya. Apa. Jadi hari ini kita disponsori oleh Migo ya. Nanti kayaknya dia udah mulai apa nih. Ternyata tantenya tante. Iya. Ternyata tante, aku gak bisa masak guys. Jadi kita jalan-jalan ke Bali ini. Jadi kami itu airnya pas tuh kurang tuh? Airnya pas tuh kurang? Pas lah? Pas ya? Nanti guys kami mau jalan ke Bali. Nanti bersihkan. Kalau tak bersihkan oke ikut ya Ki? Wah? Jalan ke Bali? Boleh? Iya lah, kalau kita sama-sama naik. Naik apa? Naik tangga? Jalan-jalan sama kita gitu kan. Iya. Kita pergi ke YDL Channel. Iya, betul. Halo YDL Channel. Di situ tante pun nanti dia enggak yang Bali nanti tengah-tengah ya. Sudah. Itu kan ku cari. Walaupun kekar kayak gini pede. Iya. Ada kelop nanti, kalau lihat tuh ya. Ini telurnya kok kayak gini bentuknya? Ada gaduh tuh kayak itu jadinya. Masuk sini ya, dari percaya. Kamu makan sebut sama-sama dah. Makan kucing apa namanya? Mukbang. Satu sama-sama tuh. Enggak, ini mau makan kakak. Oh, dia di video dia ada makan pakai ini. Aku tahu. Aku baru ini di video dia ada makan pakai ini. Iya ya. Pakai ini makanya sepiring bertiga aja. Oke, sip. Biar lebih enak, biar lebih akrab gitu kan. Oke. Mukbang ya, guys. Oke, guys, ikuti kita ya. Berarti kan. Nih guys, ini udah mau masak. Ini kayaknya udah masak loh ente. Udah mati kan ya. Jadi ini enggak ala tante Indomie lagi dong. Ala siapa? Ala aku lah. Ala anak kos ya. Anak kos. Ini namanya Indomie rendam kayaknya. Bukan. Nyuruh tante masak ujung-ujung awak masak. Iya. Tapi enggak apa-apalah. Aku udah ke rumah tante, menengok kondisinya sehat apa enggak. Menengok keadaan. Menengok keadaan. Ternyata alhamdulillah dia masih sehat, guys. Subur malah. Subur malah nama subur. Tapi ini aku kenal nih tempat makannya guys. Coba aja kalau kalian ingin lihat searching bukan di Shopee ya, tapi di YouTube-nya ya. Apa nama itu? Yurna Kalista. Ya, nanti tahu harganya nanti berapa. Aduh ini panas saya serius. Ada unboxing-nya guys ya. Panas ya? Iya, Bang. Makasih Dandi. Tinggal apa lagi? Untuk footage-nya bagus nih untuk depannya. Iya, untuk wallpaper-nya kan. Mm-hmm. Tinggal aku lupa paper paling kasih si Ante itu bekonyo. Bentar. Jelas kata kuncinya si Ante. Jelas kata kuncinya Ante. Jelas kan deh.
Dan sendok 3. Dan gampang kan?